Hey pemirsa, welcome back to the VOA Trending Topic. Darah seni mengalir di dalam keluarga. Ini juga terlihat pada Andrea Miranda, putri musisi Indonesia Purwacaraka. Ditemui oleh VOA di Washington DC beberapa waktu yang lalu, vokalis berbakat ini mensyukuri peluncuran album perdana yang sepenuhnya merupakan konsep yang diimpikan oleh Dea. Andrea Miranda, putri musisi Purwacaraka, tidak membiarkan nama besar sang ayah membayanginya dalam berkarya di dunia musik. Vokalis yang akrab disapa Dea terbukti mandiri bekerja sama dengan banyak musisi untuk album perdananya yang berjudul Andrea Miranda. Dea melibatkan Dian HP, Topati, Teza Sumendra, Mala dan Tantra Numata, serta Iva Fahir. Untuk iringan orkestra, Dea bekerja sama dengan Budapest Scoring Orchestra yang berpusat di San Francisco, Amerika. Kalau untuk album ini, kita memang kita berusaha untuk mengambil jalur pop, tapi karena aku pernah kuliah musical, jadi kita pengen menampilkan sedikit-sedikit lah dari si musical itu. Jadi gimana cara kita mencari gabungan yang enak lah, yang 50-50 dari si musik pop ini, tapi juga agak ada sentuhan musical dan operatiknya gitu dalamnya. Jadi kita bisa bilang kalau orang-orang bilang ini genrenya operatik pop gitu. Dea, lulusan New York Film Academy dan Berklee College of Music ini mendapat pengalaman berharga selama masa sekolahnya di Amerika. So, aku mengambil si musical theater conservatory program di New York Film Academy karena aku melihat faculty-nya di sana adalah praktisi langsung gitu. Jadi dosen-dosen aku adalah orang-orang yang kalau siang ngajar, kalau malam mereka main gitu. Jadi kita memang dipersiapkan untuk jadi aktor yang profesional dan siap terjun langsung gitu. Dan itu pelajaran yang aku ambil selama di sana, tentunya aku pakai terus ketika aku pulang sampai hari ini. Jadi saya tahu ketika melaksanakan satu project approach seperti apa yang saya butuhkan. Dalam album perdananya ini, Dea merilis 8 lagu di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia. Dea dikenal banyak membintangi drama musical seperti Gita Cinta The Musical, On Rob Musical, dan Semut Merah Semut Hitam. Dea senang genre musikal mendapat tempat di dunia musik Indonesia. Sementara sang ayah, Purwacaraka, sangat bangga putrinya memiliki keleluasaan dalam berkarya di industri hiburan. Saya Ian Umar, VOA Trending Topic.